Oleh itu, adik kakak, mari kita pergi kepada cara hak cenduk pula. Ha, mari dalam hak cenduk pula ni kata untuk apa sepenuh dalam tahun ni ni adik kakak. Ya. Genapnya 72 tahun ataupun ni pusingnya bagi Baginda Maharaja kita. Oleh itu, di jalan kita pun buatlah kegiatan kapal dia untuk nak meraih kepada Baginda. Oleh itu, kegiatan ni comel sekali. Sebab apa? Ya, we gerai tanah. Gerai tanah. Cenduk. Katanya pada kali ni kaklah banyak mena. Iaitu 72,000 gerai. Ataupun keping. Keping. Oh, banyak kaklah banyak tu. Banyak lah. Yang mana pada kali ni, ni dia buat di bilik mesyuarat si jala. Hak bocor jala kita ni. Yeah. Di daerah Mereng ni. Marah tu timbalan gubernur hak jala pun pergi lah. Meresmikan majlis tu. Iaitu Encik Amnat Cutong dia pergi sendiri. Dan juga adalah wakil daripada pihak Sopoko. Pihak Nayuk Abeta kita pun ada. Cenuk ni adik aku. Siapa yang cenuk untuk buat pertanian. Pertanian je. Bukan atau cenuk rumah, cenuk gapot tu bukan. Bukan. Hak ni ni orang panggil cenuk Sopoko. Cenuk untuk buat kijo di atas tanah. Untuk buat kijo lah adik aku. Untuk tanah menanam. Untuk tanah menanam. Tak ada masalah. Maka bagi seluruh negara Thai ni, pihak ni dia kegiatan ni ada semenjak daripada Baginda Diraja Sembilan lagi dah kat lah. Iaitu dia tetah diraja ni suruh we bagi tanah, gerai tanah kepada adik kakak boleh cari makan kat lah. Ni ada milik kita sedah hati sikitlah nak tanah getah ke, nak tanah deria ke ataupun nak tanah gapo-gapo dia ni buat faedah untuk jadi hasil lewat kita tu. Kalau turut di seluruh negara Thai kat lah, loan ni dia kata 40 juta raidah. 40 juta raidah bagi kepada adik kakak. Ya. Meliputi 72 wilayah. 29 juta orang dah boleh kat lah. Ya, ni dia tanah hak sepokor eh. Tanah hak sepokor. Hak petirup sidin. Hak ni adalah satu jalan yang kita ambil jawab pada Baginda Raja yang ke-9. Tu, mari ke yang ke-10 pun berterusai. Dia hubung berterusai. Ambilkan orang katanya satu titahan. Hak Baginda Raja yang ke-9 saat ni ni. Orang kata kalau kecek mudah-mudah agak gapo hak ayah buat. Anak pun buat. Mewarisi ya. Mewarisi adik kakak. Sako. Untuk apa dia? Untuk nak wui kesenangan kepada adik kakak rakyat. Wui, adik tu dia. Maka kena ucap taniah lah kepada semua adik kakak. Oh, boleh. 72,000 keping semua tu. Lain pada tu kata wui benih anak kayu lagi. Benih anak kayu lagi. Piyung. Mahukan ni. Kenapa ni tak kian. Tak kian ni. Tak kian tong.